Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara mengaktifkan dan mematikan suara ketikan di keyboard iPhone. Nah, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Nah, untuk cara mengaktifkan suara ketikan di iPhone, kita pergi ke bagian pengaturan. Kemudian kita masuk ke bunyi dan haptik. Lalu di sini kita masuk ke umpan balik papan ketik. Nah, di sini kalian bisa aktifkan untuk bunyi papan ketik di iPhone kalian dan juga bisa aktifkan pada bagian haptik. Nah, haptik ini menimbulkan sensasi sentuhan atau mungkin bisa dibilang getar saat mengetik di iPhone. Nah, sekarang saya coba. Ini mungkin tidak terlalu jelas ya untuk suaranya. Nah, dan saat disentuh keyboard iPhone ini ada sensasi sentuhannya. Untuk suaranya bisa kalian dengar ya teman-teman, tek 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 gitu. Oke, selanjutnya kita ke cara mematikan suara ketikan di keyboard iPhone. Untuk mematikan suara ketikan di keyboard iPhone, kalian pergi ke pengaturan. Di sini kalian cari bunyi dan haptik, silahkan kalian tap seperti ini. Kemudian silahkan kalian tap pada umpan balik papan ketik. Nah, kemudian di sini untuk bunyi papan ketik saya aktif ya teman-teman, dan untuk haptiknya juga aktif. Di sini kalian bisa matikan dengan cara seperti ini. Nah, di sini saya sudah menonaktifkan suara ketikan di keyboard iPhone. Sekarang bisa kalian coba untuk mengetesnya. Nah, di sini saya coba di aplikasi perpesanan. Nah, ini bisa kalian dengarkan. Nah, ini tidak ada sensasi sentuhan atau haptiknya. Kemudian ini juga tidak ada suara ketikan. Baik, jadi seperti itulah video tutorial kali ini tentang bagaimana cara mengaktifkan dan mematikan suara ketikan di keyboard iPhone. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.